Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Jaya Lasri. Sahabat-sahabat, inilah pembentukan kompor ya. Iki jenenge ada kompor sing penak digawe, murah meriah, terus gampang gawene ya cepet. Terus mesti rosane. Mergane apa? Mergane iki wesine wesi 8 asli, terus iki kaya siku 33. Lah kompor iki 40 cm dhuwure, ambane ya 40. Ya tergantung permintaane. Nyuwune piye sebagai awake dhewe manut ae sebagai tukang las yo gawe iki gampang banget nian iki. Ngene iki dadi kuwi mangke mek mirip kompor iki rene telu, sing nomor 1 ngono kuwi, lha sing pintu-pintu tengah iki ada kompor. Lha kok kompore dicetakne ning kono lha contone iki. Iki tak cetakne kene kompore gen aja goyang gen aja ngalih iki dituki bunder-bunder ning tengah kuwi gunane lek dicepet penak. Lha engko lek dicepet penak terus digawe yo gampang iki. Di cantolan titik kemeh kena jom layu ngolek kurang siset di taleni apa biar ngono kita tambah siset ngolek tiba di angel di cepot nah ini terus dikritak nih maktak ngono ini terus pengen kritak nih maktak nah kena tuh terus ini diputer ser tapi jadi ini ngolek gasih semurup nih ngono jadi ini penak ngono kuih di kampung ini ki murah ya penak tinggu nah ini sing cilik ini ya kanku goreng-goreng ngi wajan ini caranya ya podo aja didui kompor juga terus ya didui ke apa jenenge adah kompor didui adah camilan kumangke gunane dikae umat me kompor iki sikil telu iki tapi rusak banget iki dijajal pirang kintal ngono iso sedeng iso kuat iki nah, carane ditani yen sing ngene iki padha ae kaya ngene iki terus dicetakne ning kono terus nggo jadi jumat didui karo gas ngono ya sepenak terus gede karena gasnya orang enak makanya rata gasnya ya karena gasnya kemudian tidak masang ya kesukaan sementing kompor kemudian jadi nah ini nomor lo rumah nah nomor si cing ini bentuk era podo cuman kekuatannya podo lagi kan besi kundi gure yang